Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, ketemu lagi di channel YouTube Andre Fitra Kurniawan. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Oke geng, pada kesempatan kali ini saya akan mereview penghasilan YouTube-nya Afdal Yusman dan email Putri Cahyati Official. Mereka ini merupakan pemain Genta Buana ya. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Afdal dan email, buruan di subscribe. Jangan lupa di like, comment, dan share di setiap videonya. Dan channel ini juga Andre Fitra Kurniawan, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share di setiap videonya. Tentu saja di sini saya akan mereviewnya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Social Blade ya. Oke, langsung saja kita beralih ke Social Blade. Yang pertama saya akan mereview punyanya Afdal Yusman. Di sini bisa kita lihat Afdal telah mengupload video sebanyak 159 video. Lalu subscribernya 824.000 subscriber. Semoga cepat sampai 1 juta subscribernya, geng. Lalu dari 159 video itu, total video views-nya Afdal mencapai 49.584.900 views. Country atau negaranya tentu saja Indonesia. Tipe channelnya Afdal Yusman yaitu sports. Pertama kali Afdal bergabung dengan YouTube pada tanggal 20 Juni tahun 2010. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian kita beralih ke total grade dan rankingnya. Total grade-nya Afdal Yusman yaitu B+. Kemudian ranking Social Blade-nya Afdal Yusman menempati peringkat 20.088 dunia. Berikutnya ranking subscribernya Afdal Yusman berada di peringkat 26.500 dunia. Lalu ranking video views-nya Afdal berada di peringkat 105.773 dunia. Sedangkan ranking country atau ranking di negara Indonesia, Afdal Yusman berada di peringkat 921. Dan ranking tipe channelnya sports, Afdal berada di peringkat 585 dunia. Semoga kedepannya total grade dan rankingnya Afdal meningkat ya, naik. Kemudian dalam 30 hari terakhir, subscribernya Afdal mencapai 108.000 subscriber, naik sebanyak 21,3%. Dan dalam 30 hari terakhir juga, video views-nya Afdal mencapai 6,597 juta views, naik sebanyak 12,2%. Semoga kedepannya subscriber dan video views-nya Afdal Yusman meningkat terus ya, naik terus, amin. Kemudian kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya Afdal dari YouTube yang bersumber dari Social Blade. Estimasi penghasilan per bulannya itu mencapai $1.600 sampai $26.400. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya itu mencapai $19.800 sampai $316.600. Karena di sini kita lihat estimasi atau perkiraan penghasilannya masih dalam mata uang dolar, ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Kira-kira berapa nominalnya ya? Estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang minimum itu $1.600 dikali 14.900 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 23.840.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu $26.400 dikali 14.900 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 393.360.000 rupiah. Kemudian estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu $19.800 dikali 14.900 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 295.020.000 rupiah. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu $316.600 dikali 14.900 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya 4.717.340.000 rupiah. Kemudian geng, kita langsung saja beralih ke Social Blade-nya email Putri Cahyati Official. Di sini bisa kita lihat sama-sama geng, email telah mengupload video sebanyak 13 video.
subscribernya 190 ribu subscriber. Semoga kedepannya naik terus ya, amin. Kemudian dari 13 video itu total video plusnya email mencapai 3.706.692 views. Country atau negaranya tentu saja Indonesia. Tipe channelnya email masih kosong. Pertama kali email bergabung dengan YouTube pada tanggal 16 Desember tahun 2019. Jadi belum ada setahun yang lalu ya. Kemudian kita beralih ke total grade dan ranking. Total grade-nya email Putri Cahyati official yaitu B-. Lalu ranking social blade-nya email menempati peringkat 342.424 dunia. Lalu ranking subscribernya email berada di peringkat 115.091 dunia. Sedangkan ranking video views-nya email menempati peringkat 1.005.962 dunia. Berikutnya ranking country atau ranking di negara Indonesia email menempati peringkat 4.071. Lalu ranking tipe channelnya masih kosong ya. Pertama kali atau dalam 30 hari terakhir subscribernya email mencapai 16.000 subscriber, naik sebanyak 6,7%. Dan dalam 30 hari terakhir juga video viewsnya email itu mencapai 480.712.000 views, naik sebanyak 2,7%. Semoga kedepannya subscriber dan video viewsnya email akan tetap naik. Oke geng, selanjutnya kita beralih ke estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan estimasi atau perkiraan penghasilan per tahunnya email dari YouTube yang bersumber dari Social Blade. Estimasi atau perkiraan penghasilan per bulannya itu mencapai $120 sampai $1.900. Sedangkan estimasi penghasilan per tahunnya email itu mencapai $1.400 sampai $23.100. Karena di sini kita lihat estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan dan per tahunnya masih dalam mata uang dolar, ayo kita ubah ke mata uang rupiah dengan mengkalikan nilai dolar hari ini. Jadi, estimasi atau perkiraan penghasilan per bulan yang minimum itu $120 dikali 14.900 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp1.788.000. Sedangkan estimasi penghasilan per bulan yang maksimum itu $1.900 dikali 14.900 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp28.310.000. Lalu estimasi penghasilan per tahun yang minimum itu $1.400 dikali 14.900 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp20.860.000. Sedangkan estimasi penghasilan per tahun yang maksimum itu $23.100 dikali 14.900 rupiah nilai dolar hari ini, jadi totalnya Rp344.190.000. Jadi itulah geng review penghasilan YouTube-nya Afdal Yusman dan email Putri Cahyati official. Jadi itu masih estimasi ya geng, atau masih perkiraan atau taksiran yang bersumber dari Social Blade. Yang tahu penghasilan aslinya yaitu mereka sendiri, email dan Afdal. Oke geng, sekian konten kali ini. Tetap support channelnya Afdal dan email dengan cara subscribe, like, comment, and share di setiap videonya. Dan channel ini juga Andri Fitra Gunawan, di subscribe, like, comment, and share di setiap videonya. Semoga kedepannya subscriber, video views, serta total grade, ranking, dan penghasilan YouTube-nya Afdal dan email meningkat ya. Lalu apabila dari kalian ada yang ingin merequest apa lagi mau di review, silahkan komen di bawah ini. Mohon maaf apabila dalam video ini ada salah kata. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
No.